Dong hilap. Baik. Klik. Komen. Komen. Subscribe. Biar oke. Sahabat tani, ketemu lagi dengan kelompok karya tani Bukiter 2. Sekarang sedang mengadakan penggarapan, yaitu pemasang busa dan penyemayan. Ini pembuatan bisting untuk mengunci busa supaya kuat, minimal 30 cm. Buat dijepit busa agar rapi, nggak kebawa angin, nggak terbang. Ntar kalau dibolongin, rapi, nggak berantakan. Kerjaan walaupun lama, ya tapi masih tetap kompak, masih tetap semangat dengan adanya kelompok tali. Saya juga merasa terbantu, karena kalau modal sendiri tanam cabai itu, waduh, gede biayanya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari kelompok tani, saya bisa ikut menanam cabai. Terima kasih. Dan ini caranya. Ya, 20 cm dibikin tajam dulu supaya rapi. Nah, begini caranya untuk menancapkan ke tanah kanan kiri, bawahnya tajamkan dan di belah, jangan terlalu tipis, usahakan agak tebal sedikit supaya bisa tancapkan. Ya, oke, itulah cara-cara membuat bisting. Cetan. Tapi ya pacar ya. Ada awan itu enggak mau. Tinggal mari, Pak. Ulah rek kok nang ngono to ya. Sudah hatiman. Kita air. Tonton, tonton baik dong. Ah, jam 1, Pak. Sekarang kita di atas ini balik. Kali puluh lah kok cap, dua kali cepet. Kuring mati, bener. Nanti kan main, tangan baru. Ada.
Sudah di plastik kan cek Udin? Aduh! Oh. Makan lagi pakai eta merasakan lengan. Tahu ya? Like, comment, subscribe. Misalnya ditarik di tanpa ada dihanap, ditarik, dihanap, tekan. Hilap. Komen like lah, tong hilap like komen komen tong hilap like komen aduh.